Selamat datang di Kalosa Gadget. Bersama saya Rico, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Di video kita kali ini, kita masih membahas mengenai Intel Tiger Lake atau Intel generasi ke-11. Dan laptop yang akan kita review kali ini sebenarnya sudah pernah kita review tapi versi Intel Core i5. Dan yang kita review kali ini versi Intel Core i7. Apa laptopnya? Ini dia. Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 5i yang menggunakan Intel Core i7 generasi ke-11, 1165G7, SuperFin 10nm Plus, 4 core 8 thread dan memiliki 12MB SmartCache processor. Untuk RAM-nya sendiri di 16GB 3200 dan storage-nya di 512GB NVMe. Seperti biasa, jika dia ada embel-embel G7 berarti dia menggunakan Intel Iris Xe dan dipadukan dengan Nvidia GeForce MX450 2GB GDDR6. Dan Lenovo membanderol laptop ini di angka 14.599.000, include garansi 2 tahun, accidental damage protection, dan Office Home and Student 2019. Untuk base bodinya masih sama persis seperti Lenovo IdeaPad Slim 5i yang menggunakan Intel Core i5. Saya jelaskan singkat, di bagian punggung layar menggunakan bahan metal, dan terdapat logo Lenovo Simple di bagian pojok kanan atas. Untuk bagian pampres dan bagian bawah bodi menggunakan plastik polikarbonat. Untuk layarnya atau frame layarnya, di bagian kanan dan kiri dia buat tipis dan bagian atas masih terdapat webcam dengan resolusi 720 dan memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk layarnya sendiri menggunakan anti-glare 14 in Full HD dan 45% NTSC. Dan keyboardnya menurut saya adalah ini keyboard paling nyaman untuk kelasan harga di bawah 20 juta. Dan terdapat juga backlit keyboard dengan dua level pengaturan yang kalian dapat atur menggunakan tombol function dan spasi. Untuk touchpadnya dia center terhadap spasi dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Dan touchpadnya sendiri sudah didukung Windows Precision Driver. Di bagian ujung kanan atas terdapat tombol power terpisah dengan keyboardnya. Dan tombol power ini juga berfungsi sebagai fingerprint sensor untuk akses login kalian. Untuk port, fitur, dan konektivitas masih sama persis seperti Intel Core i5. Untuk lengkapnya kalian bisa cek video di atas ini. Lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu performance. Apakah Intel Core i5 mampu menyaingi atau bahkan Intel Core i7 ini meninggalkan gap yang cukup jauh? Pertama, kita uji SSD-nya terlebih dahulu. Untuk read, kita mendapatkan skor di 2347 dan write-nya di 1228. Dan pengujian kita menggunakan Crystal Dismark. Lanjut ke pengujian editing-nya. Untuk simulasi Premiere 4K 1 menit katuka dan tanpa efek, kita mendapatkan waktu yang sangat cepat untuk kelasan prosesor Intel Core i7 generasi ke-11 ini dengan waktu 3 menit 9 detik. Dan blendernya untuk 3D modeling BMW, CPU render kita mendapatkan waktu 7 menit 55 detik dan GPU rendernya kita mendapatkan waktu yang sangat cepat di 5 menit 57 detik. Kita lanjutkan ke pengujian sintetisnya. Kita menggunakan Cinebench R15 dan R20. Untuk R15, kita mendapatkan skor di 915 CB dan R20 single core performance di 528 poin dan multi-core-nya di 2260. Ini skor yang lumayan tinggi untuk Intel Core i7. Dan kita looping 10 kali untuk kita lihat konsistensinya dan memang turun tapi tidak terlalu jauh di 2117 poin. Kita lanjutkan ke pengujian gamingnya. Pertama, kita menggunakan 3D Magfire Strike dan kita mendapatkan skor yang sangat tinggi dengan 5237 poin. Tapi sayangnya tidak lolos uji stress test dengan skor 95,1 dan rata-rata suhu di 76 derajat Celcius. Dengan skor Fire Strike setinggi ini, dia langsung menduduki peringkat pertama dari Intel generasi ke-11 yang sudah pernah kita review. Dan berikut adalah grafik Fire Strike dari tipe-tipe laptop yang sudah kita review. Berikut adalah beberapa game yang sudah kita tes performancenya. Game yang pertama, kita menggunakan Dota 2 Full HD dan Full Render atau rata kanan, kita mendapatkan FPS di 120 hingga 140 frame per second. Ini hasil yang luar biasa. Game yang kedua, kita menggunakan CSGO dengan setting high Full HD, kita mendapatkan 110 hingga 120 frame per second.
Game selanjutnya kita menggunakan GTA 5 dengan setting resolusi Full HD dan Ultra, tekstur kita buat normal. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 50 frame per second hingga 60 frame per second. Setting ini mungkin setting yang paling oke mengingat layarnya hanya 60Hz. Jika kita ubah settingannya menjadi resolusi Full HD dan normal, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 80 hingga 90 frame per second. Untuk scene tertentu, kita masih mendapatkan di 130 frame per second, jadi ini sangat luar biasa. Far Cry 5 dengan setting Full HD Ultra, kita mendapatkan 29 fps dan fps seperti ini sangat gak nyaman untuk kita mainkan. Kita lanjut ganti ke setting normal dan setting low, dan berikut adalah videonya. Untuk Full HD setting normal, kita mendapatkan 36 frame per second. Tetap ini tidak nyaman untuk kita mainkan. Kita ubah ke setting low. Untuk Full HD setting low, kita mendapatkan 42 frame per second. Mungkin setting seperti ini yang paling nyaman jika kalian mau bermain Far Cry 5. Untuk teman-teman yang bertanya, bagaimana laptop ini dipakai bermain PES 2021? Kalau kalian lihat di setting, akan mendapatkan grafik kartunya bad atau buruk, tapi saat kalian pakai bermain, akan mendapatkan 60 frame per second sesuai batas limit dari PES 2021, dan ini sangat nyaman dan sangat playable untuk kalian mainkan. Perbedaan yang paling terlihat dibandingkan IdeaPad 5i yang menggunakan Intel Core FF adalah suhu permukaannya, di mana IdeaPad 5i memiliki suhu permukaan yang jauh lebih dingin, tapi untuk yang Core i7 memiliki suhu yang lebih tinggi di bagian permukaan, terutama di bagian tombol QWER dan 234. Untuk pengujian baterainya, kita menggunakan PC Mark 10 Modern PC, dan waktu yang kita dapatkan mirip seperti IdeaPad 5i yang menggunakan Intel Core i7 dengan 10 jam 16 menit dan masih menyisakan kurang lebih sekitar 3%. Dengan catatan, brightness kita buat 50%, tidak terkoneksi ke WiFi, backlight mati, dan powernya dibuat mode balance. Ini adalah hardware dari Lenovo IdeaPad 5i yang menggunakan Intel generasi ke-11. Terdapat 2 buah heatpipe, 1 buah fan, dan 1 buah exhaust yang cukup besar. Di bagian tengah terdapat SSD dengan ukuran 2242. Jika kalian mau ganti dengan ukuran yang lebih besar, saya sarankan kalian ganti dengan ukuran 2280 yang lebih familiar dan bautnya sudah disediakan. Untuk baterainya sendiri punya kapasitas 4820 dengan 55 Wh. Jujur saja, laptop ini sangat memuaskan menurut saya dengan memori 16GB yang saya rasa cukup untuk spesifikasi seperti ini. Dan mengingat laptop ini tidak bisa di-upgrade untuk RAM-nya. Dan laptop ini sangat cocok untuk kalian yang membutuhkan performance atau laptop yang bisa diandalkan untuk berbagai macam hal. Kalian pakai desain bisa, editing video bisa, 3D bisa, dan kalian juga dapat pakai untuk bermain game. Kesimpulannya adalah, untuk desain kita berikan skor 8, dan untuk fitur kita berikan skor 8,5, dan performance, jika kita lihat dari harga, kita berikan skor 9. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video.